Halo guys, selamat datang di channelnya Mbak Aska dan Mbak Pawa. Ketemu lagi dengan aku Aska dan adikku Selwa. Hari ini kita akan mereview es krim terbaru nih guys. Namanya apa? Coba bisa dibaca enggak? Enggak bisa. Sini coba. Namanya Ice Coco Cookies. Di dalamnya toh teman-teman ada di luarnya ada cookies, ada coklatnya, di dalamnya juga ada coklatnya lagi. Coba yuk dibuka Mbak Aska. Nanti makannya bareng-bareng sama Mbak Awa. Wow, coba lihat Mbak Aska. Wih, gantian. Cobain dulu nih. Cobain dulu, gigit. Digigit lah ya Mbak Aska. Gigit Mbak Aska. Dalamnya ada coklatnya lagi enggak? Paling gitu. Coba Mbak Awas sekarang gigit. Berani toh ya, udah besar kok enggak berani gigit. Ini harganya berapa? Harganya berapa? Murah kok. Berapa ya? 5.000 kalau enggak salah. Coba Mbak Awas, rasanya gimana? Enak enggak? Dingin. Coklatnya terasa enggak? Terasa banget. Dalamnya coklat beku. Mana coklatnya? Bekunya mana? Nih guys, ternyata di luarnya ada kripsinya nih. Ini kripsinya. Di dalamnya ada coklat. Nah, gigitnya. Bisa enggak? Tangannya emang apa tuh? Kena minyak. Enak, sampai ngetes sih. Enak. Ini es krim vanila guys. Jadi ada coklat, vanila, terus coklat lagi ya. Jadi coklatnya double loh Mbak Naura loh. Mbak Naura nggak mau nyobain. Nggak apa-apa, biar badanmu gemuk. Nanti kalau Mbak Awas Mbak Nora ada di situ tapi enggak mau ikut itu. Malu ya. Malu. Mbak Aska sama Mbak sama Mbak Lana. Mbak Awas sama Mbak Aska itu toh gendut sama-sama besar. Kalau Mbak Nora sama Mbak Mama toh sama ya. Masih kurus, harus makan yang banyak, minum susu yang banyak loh. Benar. Sama nanti sama. Kalau yang makannya banyak itu Mbak Aska sama Mbak Mama tuh makan banyak, jadi badannya gemuk. Kalau waktu itu kan nilai ujian gua kan bagus 100, aku jajan makan KFC, aku makan 2 ayam. 2 ayam pakai nasinya berapa? Nasinya 1. Mbak Mama juga habis ya, dikasih ayam ya Mbak Mama ya. Mama habisnya kalau 3 dulu. Enak ya guys. Oke, sampai sini. Halo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.